Es mini sachi wah. Gangster. Mau mati tu wah. Usahawan kosmetik Nur Sajat mengumumkan dalam satu siaran langsungnya di TikTok bahwa dirinya sedang menghadapi sakit kanker. Pendedahan Nur Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamarul Zaman, 39 tahun itu sedang sakit dan menunggu ajal turut meraih simpati orang ramai. Sakit ini sakit, wah. Kanker. Kaya tak sempat lah, minta maaf guys. Sakit wah, sedih lah. Macam kalau maaf, meninggal kan. Tidak boleh ke pagi, tidak terah, tak apa ke. Minta maaf lagi kalau saja pernah mata. Kalau saja pernah maki, minta maaf lah. Kalau ada tu hutang tu minta maaf lah saya. Mana tahu tiba-tiba boleh beli emas dengan Sajat. Eh Sajat kira salah dia nak pulang ke balik punya 20 sen. Minta maaf lah ya nak. Masa kira emas tu sunuk sangat 20 sen pun lupa nak bagi balik. Kakak agak pergi dendam dengan Sajat, minta maaf lah kau. Okey lah Sajat nak tidur lah. Sebab Sajat sakit-sakit ni. Tak nak pula tiba-tiba nangis. Kata kau ni nak nangis sakit pun nak buat lah sakit demam-demam ni. Tak ada suara lah, suara pun dah macam ni dah teruk ni suara bukan Mak Jaib tanya. Ni suara ni dah suara macam seakan-akan macam suara nenek-nenek kata selamat tu. Kenapa kau nak nangis kat sini? Pergilah kau nangis ke sana. Menangis konon. Oh dah macam nenek macam tu dah ni. Sebiji dah Mak rasa. Kasar-kasar je Mak rasa suara Mak ni. Menangis konon. Buat apa kau nangis ke sini? Pergilah kau ke sana. Kau tengoklah sakit pun nak buat lawak. Macam mana tu? Nangis pun nak buat lawak. Macam nenek-nenek dah aku. Doakan Sajat ya Allah. Nanti kalau Sajat tak sihat kan, sakit tiba Sajat tak buat live, dah nanti tak ada siapa penghibur. Tak sihat Sajat ni. Doakan Sajat tau. Sajat nak sihat. Lepas tu korang nak kata Sajat balik kata lah. Tapi doakanlah Sajat sihat balik. Bila Sajat sihat, korang boleh sambung kata Sajat. Kalau Sajat dah tak sihat, dah tak boleh sambung kata Sajat. Doakanlah Sajat sihat. Nanti dia tak sihat, nanti kan dah tak ada Sajat nanti kan. Kau nak dekat dia saja lah. Ayo. Saya lihat saya dah dua saja.